Assalamualaikum, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Resep Erma, kita akan masak sayur bening klentang dan kacang panjang. Kita akan masaknya sayur bening limbing tomat. Bahan-bahannya ada sayur klentang, sudah kita cuci bersama kacang panjang. Untuk bahan-bahan bumbunya di sini saya memakai lengkuas, tomat, kemudian bawang putih, bawang merah, bawang daun, dan belimbing. Bahannya sudah saya iris. Yuk, kita langsung masak yuk. Kita panaskan air, kita masukkan lengkuas, kemudian bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Setelah bawang putih, bawang merah sama lengkuas kita masukkan, baru sayur klentangnya. Klentangnya kita rebus hingga agak empuk, baru nanti kacang panjangnya. Setelah mendidih, kita masukkan kacang panjang. Sayur ini segar sekali, rasanya juga enak untuk makan siang. Kemudian kita masukkan tomat, belimbing, bawang daun. Kita masukkan semua bumbu. Aromanya segar, enak. Tinggal kita tambahkan bumbunya. Kita tambahkan garam dan penyedap rasa. Kemudian akan kita tambahkan gula. Kemudian kita tambahkan gula. Gulanya agak banyak kalau sayur asam ya, jadi rasanya asam manis. Biar rasanya benar-benar enak dan segar. Ini kita tunggu sayurnya empuk. Mantap. Makan siang. Sudah masak. Sudah bisa kita hidangkan untuk makan siang. Selamat mencoba resep ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.